Hai, saya Mimilana. Saya ingin bertanya kepada doktor, betul ke saya selalu dengar orang cakap kalau kita lambat membuang air kecil, dia akan menyebabkan kita mendapat penyakit buah pinggang? Okey, saya kira ramai juga yang beranggapan seperti ini. Ya, ramai juga nak tanya apa yang Mimilana kongsikan tadi. Kalau kita lambat ataupun selalu tahan kan, terkadang jadi mak-mak lah terutama sekali tahan kan. Nanti ujung-ujung tu baru duk buang. Jadi macam mana doktor, ada kaitan tak dengan sakit buah pinggang kondisi ini? Ya, memang ada kaitan. Wow. Kalau you rasa ada urge macam nak pergi tandas kan, jangan tahan. Sebab memang kencing kan dalam itu kencing. Memang penuh dekat pundi kencing dia. So dia bagi warning sign, you kena pergi tandas. Kalau masa itu you tahan, kencing itu dia boleh naik, dia backflow. Kalau tengok nanti, kalau you nak lihat itu anatomi buah pinggang kan, dia pundi kencing, dia ada saluran kencing, and then kita punya buah pinggang. Okay. So kalau you tahan kencing, itu kencing kan dia naik, dia backflow, dia ikut saluran kencing, and then dia naik ke buah pinggang kita. Lepas itu dia dapat infeksi kuman. So ini memang akan salah satu akibat yang punca penyakit buah pinggang. Ya, okay. Ibu-ibu dengarkan pandangan ini, walaupun kita kadang-kadang tak ada pilihan lain dengan anak, kadang-kadang kan selalunya terjadi perkara ini, saya mengerti. Tapi betul, lagi-lagi mereka yang kerap kali dengan minum air masak lah kan, kan kerap kali pergi ke tandas dengan tanpa rasa paksaan, memang perlu pergi ke sana, perlu berjaga-jaga tentang kondisi ini. Walaupun ianya nampak seperti kita bergurau, tapi kita ingatkan antara satu sama lain, sangat penting untuk tidak tahan buang air kecil.